Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPP LDI menggelar Festival Gasrut bekerjasama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Sebagai informasi, Gasrut merupakan salah satu program dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk mengajak anak-anak di seluruh dunia bermain sepak bola. Dalam kesempatan tersebut, manajer Gasrut Departemen Teknik PSSI, Aldi Iqbal menjelaskan, pembinaan sepak bola Gasrut Indonesia belum terlalu dikenal oleh masyarakat, sekaligus mengapresiasi kegiatan LDI ini. Sepak bola grassroot di kita masih banyak yang belum tahu tentunya bagaimana cara menerapkan latihannya, bagaimana mengenal karakternya, karena anak-anak karakternya berbeda-beda dengan orang dewasa. Senada dengan Aldi Iqbal, Ketua DPP LDI Bidang Pemuda Kepanduan Olahraga dan Seni Budaya atau PKOSB, Edwin Sumiroza menjelaskan, sepak bola menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan karakter dari generasi penerus Indonesia ke depannya. Hari ini kita menggunakan sepak bola ini sebagai alat latih, media latih generus dalam rangka melekatkan pribadi ya, untuk menjadi pribadi yang jujur, amanah, ya mujid-mujid, supaya dia bisa membentuk tim kesebelasan atau komunitas sepak bolanya di daerahnya itu menjadi komunitas yang rukun, kompak, dan bekerja sama yang baik. Kegiatan ini merupakan pilot project yang dilaksanakan oleh DPP LDI. Dengan acara ini diharapkan, daerah selain Jabodetabek dapat menggelar dan mengajak anak usia dini mengembangkan karakternya dengan cara yang menyenangkan, salah satunya pembinaan sepak bola. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.